Hai, assalamualaikum. Tanya Resi Work. Malam ni aku nak buat open pasal posting. Malam ni cerita pasal barang yang aku akan review ni, barang pasal mengecat lah. Ada dua pasal. Minggu ni sampai, aku kumpul dulu. Kecil eh, yang ni kecil eh. Tapi bagi aku berguna sangat sebab dia tak melecehkan aku, mungkin. Ni adalah barang mengecat juga. Dua-dua barang mengecat. Lagi kita akan open pasal ni lah. Aku nak buka untuk pasal besar dulu lah. Pisau. Barang ni dalam aku beli kat Shopee. Alamak, terpotong isi dalam ke? Aku memang prefer kat Shopee lah. Sebab Shopee memang barang pelik-pelik. Lepas tu murah. Shipping cost pun murah. Wow. Wow. Okay. Aku cerita pasal barang ni dulu eh. Benda ni adalah filter untuk kita tapis cat. Kat bawah ni dia ada jaring. Bila kita nak masuk cat dekat dalam. Okay, sekejap. Apa kegunaan dia? Okay, aku buka eh. Contoh. Kita ambil satu contoh. Ini dia macam kertas lah. Nampak? Kat sini dia ada filter jaring. So, bila kita nak mengecat, kita akan pakai macam ni. Letak dia kat atas dan kita masuk cat kat atas. Ni filter lah. Bawah ni filter. Habuk. Nah, daripada habuk, habuk-habuk daripada cat, rambut ke apa kan. So, dia akan filter kat sini lah. Nampak dia macam ni. Selain daripada ni, dia ada satu lagi filter close. Filter close. Payah sikit bagi aku benda ni. Dia sama juga macam tu. Tapi yang tu lagi style lah. Nampak? Ni jaring. Yang ni lagi halus berbanding dengan yang tu. Kalau aku pakai ni, aku akan buat dua lapik macam ni. Lepas tu aku akan letak dekat gun, aku akan masuk kat dia macam ni. So jadi payah tau. Bila kita salah jirus, kita salah isi, dia akan drop ngali keluar. Bila kita pakai ni, confirm lah dia tak tumpah, bosku. Easy kan? Aku beli kat Shopee, nama dia filter. Aku beda entah aku search filter close ke gitulah. Okay, next. Aku beli dua set dalam dua plastik lah. Satu apa ringgit? RM10 je lah aku. Ada 50 pieces kat dalam ni. Kat Malaysia ni memang mahal lah. Tak payah tanya harga berapa. Aku beli dua. Okay, satu lagi benda ni. Ini adalah needle airbrush. Untuk sizing 0.3mm. Benda apa ni Aki? Buka eh. Ni jarum eh. Jarum untuk airbrush. Kalau kau tengok benda ni memang halus. Depan ni tajam. Nampak oh. Memang tajam gila. Benda ni duduk kat mana? Okay, jap. Benda ni duduk dalam airbrush. Okay ni, airbrush punya needle. Aku beli spare. Takut bengkok ke apa-apa. Sebab dia punya jarum memang sensitif. Ni needle dia. Ni. Ni needle. So, aku beli untuk spare. Kat depan ni. Nampak pun needle dia. Memang tajam gila. Memang halus gila. Itulah needle dia. So aku beli needle spare lah. Prepare siap-siap. Benda ni shipping 2 minggu. Kalau nak pakai terus rosak nanti payah pula ke siap. Tunggu siap. Tunggu sampai. Siap lah. Okay, next pasal. Pula. Nampak kecil eh benda ni. Aku beli berapa ringgit lah. RM20 tak silap aku. Apa kegunaan dia? Kegunaan dia duduk pada airbrush. Maknanya ni kontrol api untuk airbrush lah. Kontrol angin untuk airbrush. Kontrol api pula. Contoh dia macam mana?
kita akan buat review lah sikit pasal controller ni. Sebabnya airbrush aku memang tak ada controller. Setiap kali aku nak adjust angin, aku kena bergerak ke compressor. Okay, kita just fill in dia macam ni je. Dalam ni dah ada getah, filter dia punya seal. Kita masuk je. Okay. Nampak oh. Kat sini dia ada adjust on dan off. Sekejap aku ambil angin. Okay, aku akan pasang dia. Dalam ni pun dah ada getah dia sendiri. Pasang. Oh, dia memang longgar. Oh, dia boleh fill in macam ni. Dia boleh kick macam ni. Not bad. Bagus. Sangat berguna untuk aku. Okay, aku akan masukkan angin. Ni. Plug in. So, dia dah ada angin. Ha, kalau macam untuk air pressure, dia tahu angin ni terlalu kuat. Kau akan rasa. Wow. Dia sepatutnya angin brush, dia akan soft je. Kita boleh adjust kat sini je. Tak payah nak berlari ke dalam untuk test kat meter. Macam mana aku nak cerita, kalau sebelum ni aku akan adjust dia dekat sini. Setiap kali untuk aku nak main airbrush, aku kena pusing kat sini untuk rendahkan meter dia. Pau. Ha, baru angin kat luar slow. So kalau macam sekarang tak payah dah. Aku boleh adjust dia dekat bawah gun je. Ha, okay. Macam tu je lah. Sekianlah cerita kita untuk hari ni. Penatlah cakap. Okay, bye. Apa lagi lah? Tak ada apa lah, layan lah.